Misteri hilangnya Kamarudin Simanjuntak terkuak. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Sempat geger menjadi pengacara keluarga kasus pembunuhan terhadap Brigadir J, kini keberadaan Kamarudin Simanjuntak pun dipertanyakan. Sebab beberapa hari terakhir ini, Kamarudin Simanjuntak tak kembali hadir di hadapan publik. Padahal sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak sangat populer dengan vokal dan semangatnya dalam memperjuangkan kasus Brigadir J. Lantas di manakah sebenarnya keberadaan Kamarudin Simanjuntak saat ini? Seperti yang dilansir dari Teras Gorontalo dengan judul akhirnya terungkap keberadaan Kamarudin Simanjuntak usai dikabarkan hilang, usai diusir Bareskrim Polri. Kamarudin Simanjuntak juga cukup dikenal sangat getol untuk membela keluarga Brigadir J di kasus pembunuhan yang telah melibatkan Verdi Sambo, yakni Sang Jenderal Bintang 2. Kini keberadaan pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak telah menjadi sorotan publik. Mungkin saja hilangnya Kamarudin Simanjuntak disebabkan tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi Kaisar Sambo, sebutan netizen untuk mantan Kadiv Propam Polri tersebut. Tak lupa untuk meminta doa supaya yang bersangkutan selalu sehat dan bisa mengawal kasus ini sampai tuntas. Semoga beliau sehat-sehat, dan memang ini bagian dari strategi untuk mendalami kasus yang melawan raksasa ini, tulis cuitan @miduk17. Cuitan tersebut sontak saja mendapat reaksi dari netizen, ada juga yang mengaitkan dengan kasus Taspen dan lainnya. Semoga Pak Kamarudin baik-baik saja. Di sisi lain, terdapat informasi yang menyatakan jika Kamarudin Simanjuntak tengah berada di Jambi untuk bertemu keluarga Brigadir J. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.